Video sejumlah wanita berseragam pabrik dan seorang tenaga kerja migran tengah berpesta miras viral di media sosial. Kejadian tersebut berlokasi di sebuah rumah makan di wilayah Kecamatan Bahti Alit pada hari Kamis 20 April 2023. Pejabat Bupati Jepara Edi Suprianta meminta agar aksi tersebut diusut tuntas dan ditindak tegas. Pejabat Bupati Jepara Edi Suprianta mengaku sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan sejumlah wanita dan seorang pekerja asing tersebut telah mencoreng citra daerah. Edi juga menyatakan tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai etika, norma, dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas masalah tersebut, sekaligus menindak tegas para terduga pelaku dan peristiwa pesta miras tersebut. Kejadian itu diharapkan Edi tak semakin meresahkan masyarakat. Kepada publik, pejabat Bupati Jepara juga meminta agar bersabar serta menahan diri. Pasalnya, kasus itu kini sudah ditangani oleh aparat berwenang. Hasilnya pun dikatakan dia akan dapat dituntaskan dalam waktu singkat. Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Warsono telah mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam video viral pesta miras itu. Saat kejadian, terekam jelas wajah dan seragam tempat mereka bekerja. Karenanya, untuk proses penindakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada orang-orang yang terekam pada video tersebut. Selain itu, ia akan berkoordinasi dengan pihak keimigrasian, sebab dalam peristiwa itu berkaitan pula dengan pengawasan orang asing. Karenanya, dia meminta kepada masyarakat agar mempercayakan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang. Ketua MUI Jepara, Mas Hudi juga menyampaikan hal serupa. Ia berharap kepada masyarakat supaya bersabar, sebab kasus ini sudah ditangani oleh aparat terkait. Pihaknya pun mengapresiasi respon cepat dari jajaran Forkopimda Jepara dan perangkat daerah terkait. Yang tadi malam kami terima dari masyarakat, ada sekelompok anak gadis yang bersama ada sekelompok wanita berjibat lagi menggunakan seragam pabrik bersama orang asing buka puasa minuman beralkohol. Jadi kami sangat menyesalkan tindakan-tindakan seperti itu karena kita solidaritas ketika dan guru waktu yang ada di Kabupaten Jepara. Yang kedua, kami meminta Bapak Polres dan jajarannya bersama dan tim segera klarifikasi masalah ini sampai tuntas. Kalau memang itu pelanggaran aturan dan peraturan undang-undang serta hukum peraturan daerah, silakan dibidang dan tegas. Dan tegas karena itu pun juga bisa merasakan masyarakat. Jadi kami berharap masyarakat untuk bersabar sambil menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Pak Kapolres dan stafnya. Nanti insya Allah dalam waktu singkat sudah ada hasilnya. Jadi itu kami persilakan Pak Kapolres memberikan sedikit harapan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Insinyur Jepara, saya Ketua MUI Jepara, Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian, meminta cuti dengan adanya beredarnya video yang viral terkait adanya kegiatan minuman keras yang beberapa wanita dari salah satu beberapa tenaga asing. Ini kami dari Polres Jepara menindaklanjuti. Kami sudah melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait, baik itu dengan imigrasi. Karena saat ini pengawasan orang asing tentunya ada untuk tugas dari imigrasi. Yang saat ini kita tidak lanjut adalah kita akan mengklarifikasi dari orang-orang yang dari video tersebut. Ini kita mencoba untuk lakukan klarifikasi mengenai kejadian-kejadian yang tentunya yang sudah beredar di video itu. Kita akan menggali informasi itu, nanti kita akan menggali tentunya aturan-aturan apa yang dilanggar, kemudian kita lakukan untuk upaya-upaya
hukum, baik itu mungkin peraturan undang-undang ataupun dengan perda. Dan tetap kita selalu bekerjasama dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Saya harapkan untuk elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain supaya bersabar, dan kami mohon dukungannya, dan saya mengimbau untuk tidak melakukan aksi-aksi yang tentunya akan membuat permasalahan baru. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.